Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar kalian semuanya, guys? Semoga semuanya sehat-sehat, semoga semuanya dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku berkeringat, guys. Aku habis masak, belum mandi. Masih mandi keringat. Mukanya masih berkeringat, tapi enggak apa-apa ya. Namanya juga pejuang real, pejuang real keluarga. Jadi ya beginilah berkeringat. Aku habis masak dan ini kegiatan setelah masak, guys. Aku udah bawa-bawa keranjang nih. Nih keranjang ini mau buat aku angkat-angkat baju. Karena aku jemur bajunya tuh di tangga sana, guys. Jadi harus diangkat-angkatin gitu. Aku nggak taruh di atas, paling atas enggak. Soalnya kalau ditaruh paling atas itu takutnya ada debu, takutnya ada hujan, aku nggak tahu. Jadi kan apa ya, guys, itu takutnya kotor lagi, jadi aku harus nyuci lagi gitu. Nah makanya aku cuman taruh di tangga aja gitu biar aman, seperti itu, guys. Ikuti ya, guys, kegiatan aku di sore hari setelah aku selesai masak. Aku mau ngangkat baju, aku mau jemur baju. Seperti itulah pokoknya kegiatan kesibukan pekerjaan di rumah majikan Arab itu. Kalau belum tidur ya masih bersambung, bersambung dan bersambung. Yang penting kitanya sehat ya, akunya sehat gitu ya, guys. Cus, kita ke atas, guys, ke tangga ngambilin baju. Nah, aku kalau jemur baju tuh di sini, guys, di tangga gitu biar aman. Kalau di atas di tingkat 3 itu takutnya ntar kalau ada hujan debu lah biasanya kalau di sini tuh, guys, kebanyakannya tuh. Aku jadi itu jadi apa ya, ntar jadinya itu nyuci lagi, jadi kerja dua kali. Makanya aku ditaruh di sini aja jemurannya, soalnya kalau musim panas itu cepet kering, guys, baju apa segala macam. Dan ini harus digosok, itu harus digosok semuanya. Harus digosok. Gosokan hari ini banyak. Dan aku juga lagi nyuci baju lagi di mesin cuci. Bajunya kita angkat. Itu, guys, banyak, satu keranjang penuh. Ini tuh harus aku gosok. Aku kemarin gak gosok karena kemarin tuh ada nenek kan. Jadi aku tuh gak gosok. Ini tuh lihat satu keranjang yang harus aku cuci. Bukan, yang harus aku gosok. Dan aku mau ngambil cucian, mau aku jemur lagi di sini. Cucian, guys, cucian baju kita taruh lagi yang mau dicuci. Thank you.
baju-baju kerja aku, guys. Aku jemur di sini juga. Selesai, kita ngerjain yang lain, guys. Tuh berkeringat. Kita kerjain yang lain apa? Aku belum itu, belum selesai di dapur. Masih apa namanya? Masih mau beresin dapur juga. Ikut ya, guys, ke dapur cus. Habis masak tadi, guys, belum aku beresin, tapi udah ini udah aku cuci soalnya biar nunggu kering dulu. Kalau udah kering baru aku masukin ke lemari dapur. Udah, guys, beres-beres dapurnya. Mau buang sampah tapi itu di luar tuh lagi panas banget. Ya Allah, di Arab Saudi lagi panas banget. Musim panas banget. Jadi ntar aja lah, habis-habis maghrib gitu buang sampahnya. Sekarang aku mau bikin es teh dulu. Ya Allah, kalau musim panas minumnya es teh melulu. Tuh badannya juga udah mulai melar. Kapan bisa diet aku ini, ya Allah, guys. Gak apa-apa ya, yang penting sehat, melar-melar juga. Melar-melar juga, yang penting sehat. Ikuti aku bikin es teh ya, guys. Mbak Safa badannya sudah melar. Iya, sudah melar badannya. Iya, Allah. Ntar aku mau ngambil es dulu. Ini esnya udah aku ambil. Tuh, stok esnya aja segini banyak, guys. Ini tuh bukan cuma aku doang. Ini ada anak perawan, ada anak yang jejaka juga. Kalau mereka bikin kopi tuh sukanya dikasih es.
segernya ya Allah. Dari habis masak, terus ngangkatin baju, beresin dapur yang bekas tadi masak cucian belum dimasukin ke dapur, terus nyuci lagi, jemur, sekarang bikin es teh. Mau buang sampah tapi masih panas, nanti aja kalau udah maghrib. Dan sekarang aku mau gosok, guys. Ini mau dibalikin dulu es teh. Apa esnya? Seperti itulah guys kegiatan aku di rumah majikan Arab Saudi itu, pekerjaan juga berputar. Gak apa-apa, yang penting halal, barokah buat keluarga. Semangat. Dan segitu dulu ya bikin videonya, ngikutin kegiatan aku di sore hari sehabis masak. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih buat semuanya. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sarang hei.